Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Andi Akbari Spasi MV. Kali ini kita akan mengganti disc brake ori bawaan menggunakan TDR floating dengan diameter standar 230 mm. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini perbedaan dari disc brake konvensional. Ini floating itu terdapat 12 sisi, dimana sisi yang satu dan sisi dua itu terpisah, ada spacenya. Nah, ini memungkinkan untuk lebih dingin, juga membuat lebih ringan disc brake itu sendiri. Oke, kali ini yang kita butuhkan ada kunci 14 ring untuk membuka asnya dan kunci cek 17. Kemudian ada kunci T8 untuk membuka baut disc brake-nya. Oke, langsung saja cek disc. Untuk baut sebelah kanan ini menggunakan ring 14 seperti ini. Untuk yang sebelah kiri ini menggunakan kunci shaft 17. Sebelah kanan kita tahan. Kemudian kita ganjel untuk mengangkat rodanya dengan kursi atau balok kayu bisa. Setelah itu kita buka untuk ketiga bautnya ini menggunakan kunci L8. Nah, untuk pembelian TDR floating ini ukurannya itu standar 235 mm, jadi nggak perlu mengganti bracket kaliper bawaan NMAX, langsung PNP. Disc brake-nya juga bisa digunakan untuk Yamaha Lexi dan Aerox. Untuk harganya kita dapatkan di toko daerah Surabaya itu dengan harga 350, tergantung toko yang jual. Ini untuk perbedaan dari disc brake ori dan floating TDR. Ini langsung aja kita pasang. Pemasangan langsung PNP. Seperti ini. Bautnya juga masih menggunakan baut ori. Setelah baut ketiga di disc brake tadi sudah kita kencangkan, tinggal kita kembalikan seperti semula, masukkan baut akhir dari sebelah kanan. Untuk baut 17 nya sebelah kiri tinggal kita kencangkan. Kiri kita tahan menggunakan kunci ring 14, kanan pakai kunci ring 14, sebelah kiri pakai kunci 17 shock.
Okay. Sekian dulu channel YouTube dari saya, pemasangan display depan TDR floating. So, jangan lupa like, share, dan subscribe.